Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema untuk hari ini adalah pentingnya makanan yang baik atau yang sehat. Dari sunahnya gimana, Kak? Sunahnya dari Anas bin Malik, Rasulullah pada dahulu berbuka puasa dengan kurma basah jika tidak ada, dengan kurma kering jika tidak ada kurma basah dan kering. Artinya Rasulullah pun meminum beberapa teguk air lalu melaksanakan sholat maghrib. Makanannya sehat. Makanannya harus sehat. Ciri-ciri makanan yang sehat adalah makanannya harus komplit. Contohnya nasi, nabati, sayuran dan buah-buahan. Nabati itu apa, Pak? Nabati adalah makanan yang berprotein dari daging-dagingan. Contohnya daging sapi, kambing, domba, ayam dan ayam. Oh iya, aku suka ayam. Kalau sayuran apa, Kak? Sayuran, contohnya wortel, tomat, bayam dan yang lain-lainnya. Oh kayak gitu, Kak. Kalau sehat kita jadi apa, Kak? Iya. Sehat itu bisa menjadi manfaat untuk tubuh kita, untuk semua orang, dan untuk bersama sekeluarga. Makanan halal apa, Kak? Makanan halal adalah makanan yang didapat dengan cara yang halal dan tidak boleh haram. Contohnya daging babi, daging anjing dan hewan yang bertaring dan lain-lain. Dan tidak boleh didapat dari hasil curian dan tidak boleh dari cara yang haram atau yang tidak baik. Kucing boleh dimakan enggak? Tidak boleh, itu hanya boleh dipelihara dan kesayangan Nabi Muhammad. Oh, ikan boleh? Boleh. Anjing boleh enggak? Enggak. Bala-bala boleh? Boleh. Bikin lapar penontonnya. Cukup sampai sini dari Esa Junior Basma. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.